guys, ketemu lagi. Di video kali ini, aku mau kasih info untuk syarat penerbangan pulang ke Indonesia dari Pulau Pinang, Malaysia ya. Paling penting banget sebelum berangkat nih, 40 jam sebelumnya, kalian sudah harus melakukan PCR ya. Terus jangan lupa isi e-hack di aplikasi Peduli Lindungi. Untuk hasil PCR-nya nanti otomatis sudah terupload di aplikasi MySejahtera ya. Untuk memudahkan pengecekan saat di imigrasi nih guys, lebih baik kalian punya soft copy-nya. Jadi nanti kalau ditanya langsung tunjukin aja dokumen apa yang diperlukan. Untuk perjalanan Pinang Jakarta tanpa transit ya guys. Sampai Jakarta nih guys, akhirnya aku udah cepet-cepet banget buru-buru biar nggak ngantri di imigrasi dan nggak ngantri PCR-nya. Surprise banget guys, ternyata sudah bebas PCR. Jadi setibanya di Jakarta nggak perlu PCR lagi guys, happy banget kan? Sebelum imigrasi ada konter untuk pengecekan dokumen gitu guys. Di sana kita ditanyain PCR-nya guys, PCR yang kita bawa dari Malaysia yang menunjukkan kalau kita ini negatif, bebas dari COVID. Terus ditanya juga surat vaksin yang kita punya. Kalau semua dokumen lengkap, beres deh langsung ke imigrasi. Di imigrasinya ditanya perjalanan dari mana, keperluannya apa. Aman guys, cepet nggak antri, langsung cap paspor keluar deh. Transit 6 jam nih di Jakarta, aku sengaja ambil jeda lama 6 jam karena takutnya antri itu loh guys. Ternyata lancar jaya, nggak antri sama sekali, jadi cepet. Akhirnya udah sampai nih di Jogja. Thank you for watching ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Mengenai sebuah kata-kata yang terkait dengan